wa la tu wa billahi min shururi anfusina wa a'malina man man yudlil wa an la ilaha illallah la syarikalah wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa man ihsanin ila wa tasliman amma Pemirsa SMTV Rahimani wa Rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita berbagai nikmat Karunia Yang tak bisa kita hitung Dan segala nikmat adalah Merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang patut untuk kita syukuri ya. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman Wa mabikum min ni'matin fa minallah Nikmat apapun yang ada pada diri kalian Maka itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menentukan bilangannya. Berapa yang Allah berikan ya, merupakan nikmatan kepada diri kita. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan adalah nikmat dimudahkan untuk menuntut ilmu agama Allah. Ya dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ilman, ilal jannah. Ya. Siapa yang menempuh satu jalan, ya. yang di jalan tersebut dipelajari, dibahas, ya, tentang ilmu agama Allah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Bagaimana mudah maju ke surga, mudah jalan untuk masuk ke dalam surga dengan menuntut ilmu karena dengan menuntut ilmu kita akan mengetahui mana yang Allah sukai, mana yang Allah benci, mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang merupakan sunnah, mana yang merupakan bid'ah, mana yang tauhid dan mana yang syirik. Maka kita bersyukur kepada Allah di pagi yang berbarokah ini ya Allah mudahkan kembali untuk melanjutkan kajian kita dan ini merupakan pertemuan terakhir di kitab salah satu usul atau usul asalasa buah karya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman at Tamimi rahimahullah taala pertemuan yang lalu sudah kita bahas berkaitan waman hakama bi ghairi ma anzalallah terkait macam-macam togut yaitu seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah Tawgut. Wakad yakunu kafiron, terkadang menjadi kafir, wakad la yakunu kafiron, dan terkadang juga dia tidak kafir. Dan sudah berlalu kita sampaikan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Husaymin, rahimahullah ta'ala, terkait perincian kapan seorang menjadi kafir, kapan seorang menjadi fasik, dan kapan seorang menjadi zolim ketika berhukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama, man lam yahkum bima Seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, atau yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dalam rangka merendahkan. Wahtiqo awih Atau juga meremehkan, dan anna ghairahu aslahu minhu atau meyakini hukum yang selain hukum Allah ini lebih cocok lebih layak wa dan lebih bermanfaat lil khalqi kepada para makhluk au atau au atau, atau hukum Allah dengan hukum buatan manusia sama setara dalam hal kelayakan dan juga kebermanfaatan. Maka fahuwakaafirun kufran mukhrijan anil millah. Maka seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan kondisi tersebut dia menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Fauzan taala ya bahwa permasalahan ini bukan sekedar halun <tuh kisah> naza'at niza'at bukan sekedar mengatasi ya mengurai permasalahan ya. bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah akan tapi ini adalah tentang, tahkimu syar'illahi hadza ibadatun lillah menegakkan hukum syariat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala laisa laqasdu minhu faqat halun a a, niza' a. Bukan semata-mata tujuan dari penegakan hukum untuk menyelesaikan masalah tidak. al al syar'illah. Akan tapi tujuan daripada penegakan hukum Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harus yakini oleh kita bahwa hukum Allah adalah yang terbaik. Ya, hukum Allah adalah yang terbaik dan akan lebih memberikan manfaat kepada manusia dibandingkan hukum-hukum selain hukum Allah. Jadi tidak boleh. Ya, meyakini hukum yang selain hukum Allah itu sama setara terlebih lagi jika meyakini hukum selain hukum Allah itu ahsan lebih baik hadza asyad ini lebih parah lagi ya. ini itu rincian yang pertama yang bisa menyebabkan seorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab tidak berhukum dengan hukum Allah dan hukum Allah luas sekali lagi Hukum Allah tidak hanya berbicara tentang jinayat hudud saja tidak namun luas. Kemudian wa ya. lam yahkum bima anzalallahu wa huwa lam yastahiffa bih wa lam yahtaqirhu wa lam ya'taqid anna ghayrahu aslahu minhu li nafsihi au nahwi dzalik au nahwi dzalika fa hadza dzalimun wa laysa bikafirin wa takhtalifu maratibu dzulmihi bihasabil mahkumi bihi was waasa ila al hukmi. Golongan kedua adalah golongan zalim tidak kafir, Zalim. Siapa itu orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan atau tidak berhukum dengan hukum Allah, dia tidak meyakini hukum Allah lebih jelek, ya hukum Allah di bawah hukum selain buatan Allah. Dan dia tidak meyakini atau tidak dalam rangka merendahkan dan mengecilkan hukum Allah. Ya. Hanya saja dia semata-mata Menggunakan hukum selain Allah, padahal dia tahu hukum Allah lebih baik. Tanpa ada motif lain, dia menggunakan hukum selain hukum Allah. Padahal dia tidak meyakini hukum tersebut lebih baik daripada hukum Allah, maka dalam kondisi tersebut dia menjadi zalim. Ya. Sebagaimana kita tahu, zalim ya, maknanya apa? Menyimpan sesuatu bukan pada tempatnya, harusnya menggunakan hukum Allah. Dia malah menggunakan hukum yang lainnya. Maka ini zalim. Yang ketiga, Oman lam yahkum bima anzalallahi la istighfafan, la istighfafan bi hukmillah wal ihtiqaran wal i'tiqadan anna ghayrahu aslahu wa anfa'u lil khalqi aw mithluhu wa inna ma hakama bi ghayrihi mahabata lil mahkumilah. Seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak dalam rangka merendahkan, tidak dalam rangka mengecilkan, meremehkan hukum Allah dan tidak meyakini hukum Allah itu selain hukum Allah lebih baik dan lebih bermanfaat daripada hukum Allah atau tidak meyakini hukum Allah itu sama dengan hukum selain buatan Allah hanya saja dia menggunakan hukum selain hukum Allah karena berpihak kepada yang dihukumi ya, entah karena dia kerabat ya atau yang semisalnya yang harusnya diberikan hukum secara hukum Allah itu A namun karena dia berpihak kepada yang dihukumi akhirnya dia malah menggunakan hukum yang B atau dia muru'atan lirishwah lirishwah dia mementingkan adanya sogokan atau yang lainnya dia memperdulikan perkara-perkara dunia entah ada sogokan di sana atau ada hal-hal lain kalau dia tidak menggunakan hukum Allah maka dia akan mendapatkan sesuatu dari dunia fahadza fasikun ini adalah orang fasik walaisa kafir dan tidakkah tidak kafir Ya. Allah itu adalah perincian yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sehingga ya kita pahami bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak langsung kafir. Ada perincian. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ma apabila seorang berhukum dengan selain hukum Allah karena hawa nafsunya. Aujahilah bimaan atau dia bodoh terhadap apa yang Allah turunkan berupa Al Quran dan As Sunnah. Oh ya tak wal dan dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu yang benar. wahwal wajib dan hukum Allah adalah yang wajib. Fahadha faala kabiratan min kaba iridunu maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Wadali kufrun dunah maka ini adalah kufur di bawah kekufuran. Artinya kufur asgor ya tidak mutlak menjadi kafir. Namun sekali lagi kita perlu dari sini mempelajari fikih jinayat, fikih uh, hudud dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum Allah terutama yang tadi, ya. dan yang lain-lainnya agar apa? Agar kita bisa menyampaikan dakwah terkait hukum Allah itu adalah yang terbaik dengan cara yang benar. Ya, kita bisa mendakwahkan orang lain terutama pihak-pihak berwajib tentang maslahatnya hukum yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi mereka tidak menegakkan hukum Allah karena ketidaktahuan. Karena mereka tidak belajar. Karena mereka tidak mengerti bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik, yang lebih bermaslahat bagi manusia. Nah, ya. Disebut togut. Akan tapi meskipun tidak kafir, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, togut. Lianahu tajawaza bihadzal hukmi haddahu karena dia telah melewati batas karena perbuatan tersebut. aman atau ahu fidalik wawafakah wawafakahu fidalik pakot gola fihi wataja wajabi hadau dan siapa yang setuju dan taat terhadap hal tersebut maka dia telah melewati batas telah togo telah melakukan tugian ya melewati batasnya. Nah. Taip, hadha makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Sebelumnya saya menyebutkan dalil surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Ta'ala berfirman, La ikrah hafid din qad tabayan ar-rusdu minal ghay. Tidak ada paksaan dalam agama. Telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Faman yakfur bi togut, siapa yang kufur terhadap togut, wa yu'minu billah, dan beriman kepada Allah. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Ini makna la ilaha illallah syekh Beliau ingin menunjukkan bahwa iman itu tidak akan sempurna hanya semata-mata mengimani Allah, Allah saja. Tapi iman akan menjadi sempurna, akan betul-betul menjadi seorang yang beriman, manakala dia mengimani Allah dan juga kufur terhadap Togut. Sehingga tidak bisa seorang dikatakan sebagai seorang mukmin, manakala dia mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rob, sebagai Ilah, namun dia masih mempercayai atau melakukan hal-hal togut, atau dia masih melakukan hal-hal kesyirikan. -hal dia sholat, sholatnya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dalam urusan rezeki dia percaya kepada jimat-jimat. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mesti diserahkan kepadanya ibadah saum. Namun dia masih meyakini ya, masih meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib, misalkan seperti itu. Ya, maka tidak dikatakan beriman, tidak sempurna Islamnya. Islam yang sempurna, Islam yang benar, mukmin yang benar adalah manakala dia yu'min billah, beriman kepada Allah, wa yakfur dan mengkufuri tagut. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ya di kitab Al-Usul Salasah atau so, salah satu usul beliau membawakan hadis terkait pokok-pokok agama. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi hadis dan juga dalam hadis beliau menegaskan ya, membawakan hadis terkait makna la ilaha illallah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh alimam at-Tirmidzi ya menegaskan makna la ilaha illallah tapi beliau Shallallahu Rasul ra Amr al Islam pokok segala urusan adalah Islam ya. alis Islam menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dan intinya tadi, iman kepada Allah dan mengkufuri tauhid bertauhid dan menjauhi syirik menempuh jalan sunnah dan menjauhi kebid'ahan Rasul Amr al-Islam pokok segala urusan ya kalau kita ibaratkan bangunan yang besar itu adalah Islam wa umuduhu as-salah Kemudian tiang-tiangnya, tiang-tiang daripada bangunan besar tersebut adalah as-salat. Salat. Wazir watu dan puncak tertinggi dalam pokok tadi. Tadi pokoknya adalah Islam, tiangnya salat, maka puncak tertinggi dalam hal tersebut adalah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dibawakan oleh Syekh dalam kitabnya hadis riwayat at tirmidhi uh, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya Ada torfun min mu at-Tawil ini merupakan ujung dari hadis Mu'ad bin Jabal yang yang panjang ya. dan dalam hadis tersebut ya Nabi saw memberikan petunjuk yang begitu banyak ya terkait dengan pokok-pokok agama dan juga terkait dengan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka Hadza tarfun min hadis tarfun min hadis Muadz At-Tawil alladhi la rawahu At-Tirmidzi wa ghairuhu Ini adalah ujung ya dari hadis Muadz yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya Di antaranya buat Imam Ahmad tadi di mana hadisnya adalah beliau mengatakan kul ya Rasulullah muat bertanya atau muat mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah akhir nih bi amalin kabarkan kepadaku terkait satu amalan beritahu aku satu amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga iduni anin dan akan menjauhkanku dari api neraka. Ya ini hadis tentang Rasul Amr al-Islam tadi. Awalannya adalah permintaan Mu'ad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi menjelaskan apa amalan-amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan juga bisa menjauhkanku dari api neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon permintaan Mu'ad tadi dengan mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukan saal an azim. Engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang besar. Masya Allah wa innahu 'ala man Dan perkara-perkara itu adalah perkara yang mudah jika Allah Subhanahu wa taala mudahkan atasnya. Ya, Masya Allah Dari sini ada isyarat ya, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan dalam perkara ibadah ya dan lain-lain itu mutlak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha namun, yang menjadikan itu berhasil adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin sholat, kita ingin sedekah, kita ingin melakukan amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka, memasukkan kita ke dalam surga. Itu semua akan menjadi mudah jika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mungkin perlu kita selalu renungkan ketika membaca "Ehdina siratal mustaqim". Ya Allah berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus tatkala kita sholat. Karena di, di antara makna eh dinasirotol mustaqim, ya itu maknanya adalah tunjukkan kami agar bisa mengamalkan apa-apa yang ada dalam agama Islam. Agar kita bisa mengerjakan apa-apa yang ada dalam hidayah yang ada dalam sirotol mustaqim. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga. Ya Allah berikanlah kami hidayah ya Allah, hidayah taufik agar kita mau melakukan apa-apa yang kau ridhohi agar kami mau melakukan, mudah mengerjakan apa-apa yang bisa memasukkan kami ke dalam surga. Ya. Innahu itu mudah alamannya syarahullah bagi orang yang Allah mudahkan alih atasnya. Kemudian Nabi menjawab melanjutkan jawabannya ta'budullah. Yang pertama yang memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. La tusyriku bihi syai'a dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini syahidnya. Makna la ilaha illallah Menyembah Allah tidak akan dikatakan menyembah manakala tercampur dengan kesyirikan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam Al-Qawaid Al-Arba'nya yang insya Allah akan kita bahas setelah kitab ini bahwa seorang tidak akan dikatakan beribadah kepada Allah seorang tidak dikatakan sebagai muslim manakala dia masih melakukan kesyirikan jadi kalau ingin beribadah kepada Allah kita ingin mengerjakan tujuan diciptakannya kita jinna wal insa illa Maka sembahlah Allah dan jauhi syirik Beribadahlah kepada Allah dan jangan, jangan melakukan syirik Baik itu syirik besar maupun syirik kecil Dan sudah berlalu penjelasan ya Sedikit penjelasan terkait dengan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil di mana syirik kecil dia akan menggugurkan amalan yang diiringi dengan syirik kecil tersebut sehingga tidak bernilai kalau syirik besar dia bisa menggugurkan semua amalan syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam syirik besar bisa mengeluarkan dari Islam dan dua-duanya merupakan dosa besar terutama syirik besar dan engkau mengerjakan sholat menegakkan sholat nah, ini sholat yang sangat penting ya ikhwah nanti insyaallah kita akan bahas di inti hadis Rasul Amr tadi. Waktu di zakat, engkau mengeluarkan zakat. Waktu suma Ramadan, engkau, engkau saum. Mengerjakan saum di bulan Ramadan. Ini wasaum yang wajib. Waktu bait dan engkau mengerjakan haji ke baitullah. Itulah diantara amalan-amalan pokok rukun Islam yang akan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Summa kemudian Nabi berkata kepada Mu'ad. Bertanya, menawarkan. Ala adulluka ala abu abil khair. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Ya. Rasul melanjutkan. as junnah. Sawmi itu adalah tameng. Nah, ya, kau muslimin rahimani ini adalah ibadah yang manfaatnya luar biasa. Ya. Para ulama menjelaskan di antara sebab, seorang itu kenapa bisa syahwatnya melonjak gitu ya? Syahwatnya menggebu-gebu itu di antara sebabnya adalah kebanyakan makan. Ya, banyak makan akan menyebabkan hawa nafsu semakin besar, dan ketika makan itu dikurangi dengan saum, ya ini akan melemahkan syahwat kita, akan melemahkan nafsu kita, dan ketika saum itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan hal-hal yang merusak, untuk melakukan hal-hal yang rofas, yang menjurus kepada asusila, menjurus kepada perzinahan, bukan juga perzinahan, maksudnya juga pergaulan antara laki-laki dan perempuan, sehingga suami ini betul-betul menjadi junah, menjadi tameng bagi diri seorang. Terlebih lagi nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara manfaat-manfaat saum ketika di dunia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menganjurkan pada orang-orang yang belum mampu untuk menikah, ya, untuk mengerjakan saum. Ya. Karena orang yang belum mampu menikah mungkin di sana dia memiliki syahwat yang sudah mulai tumbuh, ya. Maka untuk mengontrolnya, untuk mengondisikannya adalah dengan dengan saum. Sedekah itu akan menghapuskan, akan memadamkan dosa-dosa. Masya Allah. Ini isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sedekah ini bisa memberikan dampak ya menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana sudah kita bahas di kitab Asyarah Mukafiratid Ya. Di antaranya ada para sahabat, ada sahabat yang bertobat kepada Allah dan bentuk pertobatannya dia mengeluarkan sedekah. Masya Allah dengan sedekah tersebut akan dihapuskan dosa-dosanya. Berikut dengan dampak-dampak daripada dosanya. Ya, karena dosa memiliki dampak sebagaimana telah berlalu kita sampaikan. Dan diantara yang dipadamkan dengan sedekah adalah godoballahu, godoballahu, as tutfiu Sedekah akan memadamkan amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amarah Allah dampak daripada dosa. Sehingga di sana ada sebagian salaf yang uh, rahmahullah, dia bersemangat untuk melakukan sedekah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena sedekah itu bisa menghapus, memadamkan amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin betul-betul bersemangat memadamkan amarah Allah pada dirinya sehingga memperbanyak sedekah bahkan sembunyi-sembunyi. Yang diketahui dia melakukan kebaikan Dialah orang yang rajin sedekah manakala dia telah wafat. Masya Allah. Jadi tadi ada saum, ya pintu-pintu kebaikan ada saum, kemudian ada sedekah. Ya. Sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan. Berikut dengan dampaknya, kama sebagaimana air akan memadamkan api. Masya Allah. Sebagaimana air akan memadamkan api. Wa fi dan juga salat seorang hamba di tengah malam Sholat malam ya. Masya Allah sholat malam ini merupakan Amalan yang sangat luar biasa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan taufik kepada kita Agar bisa melakukan sholat malam ya, Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang memberikan wasiat Di antaranya kepada Abu Hurairah Radha anhu ya, Jika memang kita dikhawatirkan tidak bangun di akhir malam, sepertiga malam maka boleh untuk mengawalkan sholat malam. Ya. Dan ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Sebagian sahabat ada yang sholat malamnya di awal dan ada juga yang sholat malamnya di akhir. Dan di antara riwayat bahkan ada yang menyebutkan juga sebagian sahabat itu sholat malam dari awal sampai akhir. Masya Allah. Ya, sholat malam ini merupakan kebaikan yang sangat besar dan terpintu-pintu kebaikan bahkan ya sebagaimana dalam satu riwayat ya dikatakan bahwa kehormatan kemuliaan seorang manakala dia berlepas diri dari ketergantungan terhadap manusia izahnya seorang itu manakala dia tidak bergantung kepada manusia tidak minta-minta kepada manusia. Kalau diberi ya kholas. Tapi jangan minta-minta. Jangan punya mental kita meminta, minta. Dan kemuliaan seorang selain tadi tidak butuh, tidak bergantung pada manusia adalah dengan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam betul-betul menjadi ciri khas orang-orang yang baik. Sholat malam betul-betul menjadi ciri khas orang-orang yang soleh. Masya Allah di mana mungkin sebagian Muslim ada yang kaya yang dia dia bisa bersedekah ada Muslim yang kaya namun dia mungkin uh, kurang begitu soleh ya dia bisa bersedekah bahkan dia bisa haji bahkan dia bisa haji bisa umroh namun kita sama-sama tahu dia orang yang gemar melakukan dosa ya maka itu belum menjadi pembeda, belum menjadi ciri khas, belum menjadi izzah, belum menjadi kemuliaan. Kemudian sholat lima waktu, ya mungkin mereka juga sholat. Ya. Tapi kalau sholat malam, ini betul-betul karakter khas orang yang soleh. Ya, terutama di sepertiga malam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik pada kita agar bisa merutinkannya. Solu bil lail, Salat di malam hari, wana dan orang-orang sedang dalam keadaan tidur. Masya ini betul-betul bentuk kejujuran beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik pada kita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17 ya. Ketika sudah mengatakan tadi salat turrajul fi jawfil pintu kebaikan adalah salat malam. Seorang salat di malam hari. Kemudian beliau mengatakan tatajafa junubuhum anil khaufan wa Ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena tidak tidur. Ya. Apa yang mereka lakukan dengan tidak tidurnya? ya rabbahum khaufan wa Mereka berdoa kepada Allah dalam rasa Harap dan juga rasa takut, rasa harap, ya, rojak dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosanya, ya, untuk menerima amal solehnya, dimasukkan ke dalam surga, diberikan kebaikan dunia akhirat. Rasa takut, takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kalau amalannya tidak diterima, sehingga dengan adanya rojak dia semangat untuk melakukan ibadah dengan adanya harapan kepada Allah dia semangat untuk mau beribadah kepada Allah mau sholat dan dengan adanya khauf dengan adanya rasa takut kepada Allah dia akhirnya melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya dia melakukan ibadah tidak sembarangan tidak asal-asalan karena dia ada rasa takut kepada Allah khauf roja ini harus selalu ada dalam diri kita ya. sebagaimana mungkin pernah kita sampaikan atau asatid yang lain sudah menyampaikan jika roja terlalu tinggi tanpa adanya khawf roja, dia akan menjadi seorang murjiah yang melakukan irja. Ya. Yang rasa harapnya terlalu berlebihan. Yang akhirnya tidak memasukkan amal dalam keimanan. Sehingga diantara dampak dari kekeliruan pemahaman tersebut, seorang meyakini amal tidak mempengaruhi iman. Seorang bagaimanapun amalnya, amal kebaikannya sempurna imannya. Pun sebaliknya ketika seorang melakukan keburukan bagaimanapun keburukannya Maka imannya tetap sempurna, stagnan Kenapa? Karena dia meyakini amal bukan bagian dari keimanan, murjiah Karena rojanya terlalu tinggi tidak ada khauf Kemudian juga di sisi yang lainnya Ketika khauf lebih tinggi bahkan terus khauf ada tapi tidak ada roja Maka dia akan putus asa, akan yas akan putus asa dan ini akan menjerumuskan kepada golongan khawarij yang saking putus asanya mereka sampai meyakini apa seorang kalau sudah melakukan dosa maka dia menjadi kafir sudah kafir nanti meninggal masuk dalam neraka kekal di dalamnya rahmat Allah dikecilkan oleh mereka pada Allah subhanahu wa taala maha pengampun namun karena khaufnya tinggi, tidak ada roja, tidak ada harap, akhirnya apa? Ekstrim kiri ini Eka Eki. Kalau bahasa guru kita maksud dia, Allah taala, Eka Eki, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Halus sunnah di tengah-tengah, ada khauf dan ada roja. Itu yang mereka lakukan di salat malam. Berdoa kepada Allah dan merasa khauf, ada rasa takut dan ada roja. Ini di sini, ya dauna rabbahum khaufaw wa tama'a. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun dan mereka menyedekahkan, menginfakkan apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Ya masya Allah. Jadi tadi sudah ada apa? Sudah ada sholat malam tadi dan juga ada sedekah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat 17nya: "Fala <tuh> nafsun ayunin". Dan seorang setiap jiwa tidak mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi mereka min min ayunin. Dari hal-hal yang menyenangkan mereka. Yaitu macam-macam nikmat. jazaan bimakanu ya'malun. Yang nikmat-nikmat tadi akan menjadi balasan bagi mereka terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Masya Allah. Semoga Allah beri taufik kepada kita agar bisa mengamalkan hal-hal tadi. Pintu-pintu kebaikan tadi. Kemudian. Nah ini syahid tentang hadis yang dibawakan oleh. Syekh Muhammad Abdul Wahab. Nabi mengatakan ala ukhbiruka bi amr wa umuduhu wa umudihi wa Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pokoknya permasalahan, kemudian tiangnya dan juga puncak tertingginya? Kultu Mu'adz mengatakan, "Bala ya Rasulullah, ya Rasul aku ingin diberitahu hal tersebut." Maka Rasul mengatakan, "Rasul amr al-Islam. Pokok permasalahan, pokok uh, urusan segala urusan adalah Islam." Wa as -salah. Tiangnya, tonggaknya adalah salat Wazir wa'tusanamihi sanamihi, puncak tertinggi dari hal tersebut, dari perkara tersebut, al-jihadu fisabilillah Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berperang untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi Islam, Rasul Amr Islam. Ya. Mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik tiang daripada Islam ini adalah sholat. Maka dikatakan di sini dalam Mukhtasar Jamil Ulum Wal Hikam bahwa sholat itu seperti romud tiang-tiang ya, di fustot sebuah tenda besar. Jadi sebuah tenda besar ini Islamnya. Nah, tenda ini tidak akan Berdiri tegak tanpa ada tiang. Nah, tiang menegakkan ini adalah solat. Jika solat seorang sudah disepelekan, solat sudah ditinggalkan, maka tiang ini, uh, tenda ini akan rubuh, bangunan Islamnya akan hancur. Karena solat adalah hal yang membedakan antara Muslim dan yang bukan Muslim. Karena solat adalah hal pembeda antara keimanan dan kafir. Sampai-sampai dalam muwatta Imam Malik, ada riwayat bahwa Umar, ibn Khattab, rahimahullah radhiyallahu anhu beliau menulis surat kepada para pegawainya. Kata bahwa Umar, ibn Khattab, ila Umar Khattab, ibn Khattab, ibn Khattab, ila Khattab, ibn ibn Khattab, ibn anhu menulis Khattab, kepada para pegawainya, para pekerjanya. Inna ahamma umurikum indi as Sesungguhnya nah, perkara yang paling penting dari kalian di sisiku adalah salat. Man hafizaha wa hafadhaha ala, wa 'alaiha hafizha dinahu. Siapa yang menjaga salat dan senantiasa terus menjaga salat-salat. Menjaga waktunya, menjaga rukunnya, menjaga syaratnya. Kemudian juga berusaha menghadirkan asar salat dalam kehidupan di mana salat apabila benar akan bisa menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar Inna <Sessizuk> salat tanha anil fahsyai wal munkar kata Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Siapa yang menjaga salat? Hafizah <Sessizuk> dinahu, maka dia telah menjaga agamanya. Masya Allah Ya. Paman <Sessizuk> siapa yang menyia-nyiakan salat? Siapa yang menyepelekan salat? Siapa yang meninggalkan sholat? Li -ya maka dia akan lebih menyepelekan lagi hal yang selain sholat, ya. Subhanallah. Dari sini kita dapat pelajaran bahwa sholat itu betul-betul bisa menjadi indikator seorang baik atau tidaknya, amanah atau tidaknya dari sholat. Karena kata Umar bin Khattab tadi, ya, kalau dia memperhatikan sholat dia menjaga agamanya. Dan kalau dia menyepelekan sholat terhadap hal yang selain sholat akan lebih disepelekan lagi oleh dirinya. Ya bilang Maka sholat sekali lagi bisa jadi indikator kebaikan seorang. Indikator apakah seorang ini baik atau tidak lihat dari sholatnya. Dan sholat sekali lagi adalah tiangnya agama. Ya, agama seorang tidak akan tegak jika dia tidak mengerjakan sholat. Dan sekali lagi kita tegaskan, kita berapa kali menyampaikan ini di beberapa kesempatan bahwa keliru besar ketika seorang ada meyakini sholat bisa digantikan dengan sedekah ini keliru besar dan masih banyak dipahami oleh sebagian orang yang kita dapati ada di beberapa public figure yang mengatakan saya tidak sholat emang saya tidak sholat tapi saya rajin sedekah saya tidak sholat saya nggak sholat tapi saya yakin bahwa pintu-pintu kebaikan ini banyak ya betul betul memang kebaikan itu banyak selain sholat tapi ketika sholat ditinggalkan maka konsekuensinya sangat berat dia bisa menjadi kafir sebagaimana dijelaskan oleh kita oleh para ulama dalam kitab kitab fikih mereka ada pembahasan tarikus sholat orang yang meninggalkan sholat jika dari dia meninggalkan sholat dalam keyakinan dalam meyakini sholat tidak wajib maka dia kufur kalau sudah kufur masuk hukum murtad. Dalam perspektif hukum Islam dibunuh hukuman. Ya. Kemudian jika dia meyakini sholat masih wajib. Namun dia meninggalkan sholat terus menerus karena malas. Dia tidak kafir. Namun dia secara perspektif Islam dihukum dengan hukuman bunuh. Had al qotal Dibunuh dia. Qatalahu. Aku had haddan dibunuh sebagai hukum had bukan karena murtad sebagai hukuman karena dia meninggalkan sholat ini dalam perspektif hukum Islam yang disampaikan diantara dalam kitab Fathul Qarib karya Syekh Ibn Qasim rahimahullah. atau dalam kitab-kitab uh, yang lain ya para ulama menjelaskan ada sedikit perbedaan perincian terkait kafir uh, atau tidaknya seorang yang meninggalkan sholat kapan menjadi kafir kapan tidak namun ketika meninggalkan sholat minimal minimalnya bisa dalam perspektif hukum Islam bisa dibunuh dihukum bunuh karena meninggalkan sholat dan ini tidak didapatkan dalam amalan yang lain selain sholat kalau alam ya sehingga ada pembahasan tadi tarikus sholat ya, ada pembahasan tarikus tarikus sholat sampai siapa alimam al-bayhaki rahimahullah ya alimam al, -Imam al beliau mengatakan rahimahullah laisa minal ibadat ba'dal iman arrafi' lil tidak ada ibadah-ibadah setelah keimanan yang menghilangkan kekufuran ibadatun sama azza wa imanan ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala namakan ibadah tersebut dengan keimanan yaitu dalam surah Al-Baqarah 143 wamaka Allah tidak akan menyanyiakan sholat kalian iman di sini maknanya sholat. tidak ada ibadah yang dinamakan oleh Allah sebagai imanan wasam wasam rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarakha kufron dan amalan ibadah yang Nabi saw namakan orang yang meninggalkan ibadah tersebut orang yang tidak mengerjakan ibadah tersebut sebagai kafir sebagai kekufuran, ilas solah kecuali sholat. Ya, betul-betul sholat ini tiangnya agama harus kita jaga. Harus didakwahkan terus umat agar mau mengerjakan sholat. Masih banyak sekali orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Maka dakwahkan pentingnya sholat. Besarnya kedudukan sholat dalam agama kita. manfaat sholat di dunia maupun di akhirat. Seperti itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik pada kita semua dan pada kaum Muslimin untuk mau mengerjakan sholat lima waktu mungkin tidak di awal waktu tapi masih di waktunya ya sekiranya orang semuanya punya kesadaran untuk mengerjakan sholat masya allah mungkin masjid masih tak akan penuh jadi sedih tak masjid masif dibangun ya banyak dibangun namun yang memakmurkannya sedikit Semoga Allah beri taufik pada kita semua. Kemudian zirwatu sanamihi puncak tertingginya a'lama fihi wa arfa'u wa arfa'uhu yang paling tinggi dan yang paling atas dalam perkara tersebut dalam Islam adalah al jihad jihad fi dikatakan dalam Mukhtasar Jami al Ulum wal Hikam hadza yadullu ala annahu afdhalul a'mal ba'dal faraid ini menunjukkan bahwa jihad merupakan amalan-amalan yang afdol merupakan amalan yang terbaik setelah kefarduan. Dan ya, jihad ini hukumnya ada perincian ya. Fardu kifaya, bisa juga fardu ain. Ya. Disebutkan dalam para uh, oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Ya jihad adalah ibadah yang paling afdol setelah fardu fardu, kama huwa qaulul Imam Ahmad wa ghairihi minal ulama. Sebagaimana ini merupakan pendapat dari Imam Ahmad dan yang lainnya dari para ulama. Masya Allah. Ya. semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri taufik pada kita semua. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kembali. Alaukhbiruka bimilaki zalika Maukah aku tunjukkan kepadamu penguat dari semua kebaikan tadi Jadi semua tadi adalah kebaikan ya Ada penguatnya Kultu bala ya Rasulullah. Muat menjawab ya Rasulullah, aku ingin ditunjukkan, aku ingin diberitahu apa itu. Hal yang bisa menguatkan kebaikan-kebaikan seorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisani. Beliau mengambil lisannya ya. Begitu. Mengambil lisannya dan mengatakan kufa hadza. Tahan lisan. Tahan hal ini. Ini lisan terkejut Mu'ad bin Jabal dan mengatakan ya Nabi Allah wahai Nabi Allah wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah apakah kita akan diazab karena sebab apa yang kita ucapkan maka Rasul menjawab sakilat ka ya, nah, sakilat ka ini uh, sebuah ungkapan ya sebuah ungkapan Wahal Yakub Nas ala wujuhihim, ai au, au, ala illa idu al Ya. Wai Umar, uh, Muaz. Bukankah seorang ya dilemparkan sampai wajahnya tersungkur ya, dilemparkan dengan wajahnya tersungkur ke dalam neraka kecuali disebabkan karena panen-panen dari lisannya, yakni dosa-dosa lisannya. Masya Allah. Dari sini kita dapatkan ya pelajaran bahwa hal di antara hal yang bisa mengistiqomahkan kita yang menguatkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita adalah dengan menjaga lisan. Ini sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya bahwa seorang tidak akan istiqomah sampai hatinya lurus, sampai hatinya istiqomah, dan tidak akan istiqomah hati seorang sampai lisannya lurus sampai lisannya istiqomah. Jadi lisan ini akan mempengaruhi hati. Nah sekarang nak ya, banyak di antara kita yang mungkin tidak bisa menjaga lisannya. Dan mungkin kita di antaranya semoga lo beri taufik pada kita ya untuk, untuk bisa menjauhkan dosa-dosa lisan, entah gibah, entah namimah, adu domba, ya gibah tadi menggunjing seorang, atau bahkan buhtan fitnah tuduhan pada sama muslim mengrobek kehormatan muslim atau mencela sibab mencela muslim dikatakan oleh nabi sebagai fusuk sebagai kafiran seperti itu ya di min mindalik elisan ini perlu kita perhatikan sampai-sampai dalam hadis yang lain nabi saw mengatakan al muslimu Muslim itu man salimal muslimu na min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Manakala lisan kita tidak terjaga, manakala lisan kita ya, menyakiti sesama muslim ini menunjukkan nakas ada kekurangan dalam keislaman kita. Bahkan dalam keimanan. Sampai Nabi SAW mengatakan apa? Man kana yu'minu Walimil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan juga pada hari akhir. Ini dua perkara besar. Awal akhir. Maka katakan yang baik atau diam sudah. Semoga bertofik pada kita semua untuk bisa menjaga kehormatan sama muslim. Agar lisan kita tidak menyakiti, tidak merobek kehormatan seorang muslim. atau sekarang mungkin bisa melalui media sosial seorang menggibah seorang menuduh seorang membongkar aib sesama muslim dari media sosial yang padahal mungkin itu dosa yang tidak boleh untuk diungkap adalah dosa yang tidak boleh untuk disingkap meskipun dosanya besar namun sekarang dengan media sosial untuk bela mentalik ya, di sana ada hal-hal yang mungkin memerlukan seorang untuk menyampaikan keburukan orang lain ada hal-hal yang diperbolehkan perincian-perinciannya pengecualian-pengecualiannya namun pada asalnya ketika memang tidak ada kaitan dengan hajat manusia yang banyak ya seorang itu melakukan dosa maka jangan diungkap jangan diumbar suami ya kesalahan suami kesalahan istri diumbar di aib you know, suami istri paling, apalagi ini suami istri saling mengumbar aib di media sosial, no, ya. Semoga lebih pada kita semua. Itulah hal yang menguatkan kebaikan kebaikan seorang tadi. Ya, semoga lebih pada kita semua. Tapi sekarang kembali ke kitab syarah alusul salasa dari Syekh Abdul bin Nasir al Barok. Rasul Amr al-Islam ay Rasul Amr awaluhu wa'alahu wa islam puncaknya segala urusan yang tertingginya dan yang awalnya al Islam yang perlu kita jaga Allah ma'na la ilaha illallah itu yang merupakan adalah makna la ilaha illallah mentauhidkan Allah dan mengkufuri ta'ud menjauhi kesi kesirikan isbat nafi isbat nafi selalu seperti itu akan menjadi Islam Islam seorang manakala dia mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik wa 'amuduhu as salah puncaknya uh, tiangnya agama tiangnya Islam adalah salat allati hiya aujabul wajibat yang salat itu merupakan kewajiban yang paling wajib alal muslimina ba'da tauhid bagi setiap muslim setelah tauhid salat ya itu merupakan rukun Islam yang kedua qala wazir wa tusanami al-jihad dan Tertinggi dalam Islam Puncak tertinggi dalam Islam adalah Al-jihad fi sabi'lillah Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Wa suku'l-jihad qa'imah Apabila medan jihad telah tegak Wa rayatul jihad marfu'atan Dan bendera-bendera jihad Bendera-bendera jihad sudah ditinggikan Wa iz Islam wa ahli Maka ketika jihad ditegakkan Ya bendera-bendera sudah ditinggikan itu adalah tanda kegagahan tanda kehormatan Islam dan kaum Muslimin. Jadi kita jangan alergi dengan jihad jihad yang benar ya jihad yang benar yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih dan juga ada perincian atau pembahasan bagaimana ahlus sunnah wal jamaah dalam berjihad dalam kitab-kitab aqidah di mana jihad itu dengan imam, terpimpin dengan imam, meskipun imam itu fajir ya, dan lain-lain. Seperti dalam usul sunnah, Imam Ahmad rahimahullah, jihad yang benar. kita harus jihad, jangan, jangan, jangan alergi, jangan takut. Itu adalah tanda kemuliaan Islam dan kaum muslimin, jihad. Ya. Wa ma tatarukan nasu al-jihad, wa ma tatarukan nasu jihad al maka manakala manusia meninggalkan jihad, kaum muslimin meninggalkan jihad, enggan berjihad. Dan yang tersebab tidak mau berjihad adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Nauzubillah min tarik. Manakala dia manusia meninggalkan jihad, kamah wal waqi sebagaimana itu terjadi sekarang. Lalu wahanu. Maka mereka akan menjadi hina dan akan menjadi teremehkan. Dan sangat terasa sekali sekarang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan taufik pada kita semua Allah alam wa sallallahu ala, ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa alam isawab, ya Syekh menutup kitabnya dengan Wallahu alam Allah yang maha mengetahui Allah yang lebih tahu ya menunjukkan ketawaduan beliau ya Beliau tidak mengatakan Apa yang beliau sampaikan dalam kitab seluruh Selasa ini sebagai mutlak semuanya Kebenaran tanpa ada cacat tanpa ada kekeliruan Mau kita bisa melihat bagaimana kuatnya argumentasi kalau bahasa nah sekarang apa daging isi dari kitab suluh dan kitab-kitab beliau yang lainnya tentunya mana beliau selalu konsisten membawakan Quran hadis Quran hadis dalil ketika menjelaskan sesuatu dan itu yang harus menjadi prinsip kita dalam beragama. Wassalamualaikum Muhammadin ya semoga Allah memberikan salawat Allah kepada Nabi Muhammad selalu wa, wa alihi pada keluarganya, wasohbihi pada para sahabatnya, wasallam dan juga semoga Allah senantiasa memberikan salamat. Tama walhamdulillahiladzi bini'matihi tati musolihat ya. Selesai pembahasan kitab salah satu usul ya, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan nikmat Allah amal-amal soleh menjadi sempurna. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan taufik. Semoga yang sedikit ini penjelasan kami yang banyak kurangnya bisa bermanfaat khususnya untuk yang berbicara umumnya untuk pada pemirsa semua. Dan insya Allah di Senin depan kita akan masuk pada kitab al quaid Al-Arba, empat kaidah pokok yang akan menjelaskan tentang tauhid dan juga syirik. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangnya. Semoga Allah ampuni kami atas kesalahan. Dan semoga kita dikumpulkan dan diteguhkan selalu menjadi ahli tauhid sampai masuk surga kelak. wa bihamdik. Ashadu an ilaha illa anta astagfirullah wa atubilaik. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.